apa pohon dari segala pohon burung-burung. Iya, itu mbae pohon. Mbae pohon. Itu lihat ada juga pasirnya kecil-kecil sampai susah di meskipun nanti daunnya nggak enak nih. Ha-ha. Karena taruh kecil burungnya ini ha-ha bisa bersembunyi di balik ranting-ranting yang kecil nah, itu. Nah, nih, langsung aku sih aku lah. Ini masih menjalankan masalah perburungan di Amerika. Jadi memang ada sejumlah burung yang boleh dipelihara sebagai ingon-ingon. Yang cilik-cilik ngono. Enggak, jadi ada jenis tertentu sudah ada undang-undangnya. Oh. Sudah ada undang-undang nasional. Hmm. Ada juga undang-undang lokal. Ha-ha. Jadi bervariasi antara negara bagian. Oh, tergantung kelangkaan ya? Mm-mm. Ada oh juga misalkan kalau burung-burung yang natif atau asli itu nggak boleh. Oh. Tapi juga burung yang impor, misalkan seperti kakak tua. Itu juga nggak boleh? Itu malah boleh malah di sini. Karena kakak tua termasuk sudah kategori piaraan. Oh. Burung kenari itu boleh. Ada orang akhirnya juga masih bisa mengapresiasi keindahan burung dengan cara yang memberi lainnya makanan saja. Tapi memang juga ada orang yang pengen memilikinya. Nah itulah. Di Indonesia namanya juga bisnis burung, pasar burung sekarang berkembang. Bahkan yang menyedihkan juga. Surabaya, saya menyedihkan itu di Kediri itu adalah waktu saya kecil itu kan manuk emprit, manuk manyar itu sekarang hilang. Oh. Ternyata nggak hilang beneran, masih ada tapi di pasar. Oh iya, makanya ditangkap kabel. Terus hari ngono, matek. Dan akhirnya bisa punah. Tapi untuk sudah ada gerakan dari jumlah kepala daerah yang peduli, bupati supaya atau wali enggak kota, yaitu yang punya perda sendiri. Oh. Jadi orang nggak boleh nangkap burung ini, dan ada sanksinya sembarangan, gitu. Sudah ada mulai gerakan seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal pasar manuk ya, Cak, ya. Di Afghanistan itu ya, nggak pasar manuk, Cak. Gitu ya. Tapi memang kan kita mikirnya kalau di Afghanistan itu tempat orang perang gitu ya. Terus kayaknya kehidupan itu serba susah di sana. Ya, emang sih. Tapi begitu mereka masuk pasar burung itu, mereka bakalan merasa kayak, wah, ini adalah surga. Surga kayak di alam berbeda. Liar. Pertama gitu ya, karena cici cuitnya burung itu kan beda ya, Cak. Memberikan suasana alam. Kecuali kalau burungnya terlalu cerewet. Oh iya. Malah pusing itu mungkin ya. Be-e, kayak mana jalan di sini, waktu itu terlalu cerewet. Nah, ini ada ceritanya dulur di tantai. Di tengah kecamuk perang berkepanjangan, warga Afghanistan menemukan kedamaian dan pengalihan dari duka dunia bersama burung-burung peliharaan mereka. Perang terasa jauh di pasar burung Kafaroshi yang ada di pusat kota tua Kabul. Lorong panjang dengan gang-gang kecil menyapa warga dengan cuitan burung dalam sangkar. Pelanggan yang kebanyakan adalah laki-laki, berhimpitan di jalan sempit untuk memilih burung, menawar dengan penjual, atau membeli biji dan perlengkapan lainnya. چندگل افغانستانی کاری است که کار شوق است. یکی از کلنگی شوق داره، یکی کوک شوق داره، یکی بودنه شوق داره، یکی انات از افغانستان، هر کس هم یک شوق دارد افغانستانی. Ada ayam petarung dan partridge yang dikandang. Sementara burung pipit, piling, dan kenari tergantung berjejer dalam sangkar. Setiap orang punya kesayangannya masing-masing. Apa khatir ya kaniri ya macam kiasi kakak ya kaniri bikirin mawa. Misal demi ya kaniri bikirin masyarakat kaniri. Kebanyakan burung berasal dari Afghanistan. Ada yang ditangkap dari alam liar atau diternak. Ada juga yang datang dari negara tetangga seperti Iran dan Pakistan. Tapi bisnis kini sedang lesu dan burung impor sedang turun peminatnya. Beberapa ayam petarung berasal dari bagian utara Afghanistan. Bahkan ada yang rela mengeluarkan 1 juta afghani atau hampir mencapai 200 juta rupiah untuk seekor ayam petarung. Tapi yang jadi favorit adalah partridge cukar, burung berwarna abu-abu kemerah-merahan dengan garis hitam pada mata dan lehernya serta paruh merahnya yang anggun. Shal sudah kebenaran makau kau bozasu. Da Kabul am awal dum da khutab nam darum da kala Afghanistan kala ki dunya mara mesh. Kau bozasu. Bagi sebagian penjual seperti Muhammad Zahir Tanha, peliharaannya membantunya lepas dari tekanan tinggal di ibu kota Afghanistan yang seringkali jadi sasaran serangan berdarah militan. تکلیف حساب دارم برای من خود دکتر تصویر کرد که توی پرنده نگاه کرد در خانه یا در بام من میالف 40 تا 50 تا کفتر خودم در بام دارم اینه می که میرم دیگه هیچ چیزی در یاد من نیست من به امرای نو مصروف هستم مرا تب من خوش نگاه میکنم. Ia mencurahkan perhatian penuhnya pada peliharaannya ini dan memperlakukan mereka layaknya keluarga. امی پرنده را که در قفس نگاه میکنی هر کسی که باشه مثل اولاد خود باید او را آموزش بده اما تو که اولاد خود خوش دوست داشته باید پرنده خودم دوست داشته باشه چرا که اگه ایوان ما شما رو زبان نداره که بگه من نان کار دارم یا لباس اما ضرور است که ما هم تو که تربیت اولاد خود ایده ما هم تو تربیت کنیم Dari Kabul, Afghanistan, VOA. Ngono, apa namanya? Ayam petarung.
ayam petarung, ayam malas mungkin ya itu. Ayam malas. Ayam yang dulu dari hutan. Oh, ayam malas. Kemudian dijinakkan. Ayam malas. Ayam sergap, ayam malas. Ayam malas, ayam sergap. Jadi memang benar saya pikir itu mungkin juga ya namanya darah konflik ya. Jadi mungkin kalau punya ingon-ingon burung, bisa melihat burung mungkin orang jadi seneng gitu. Nanti mungkin punya temennya. Mungkin nanti kalau sudah modern seperti Amerika orang juga malas. Melihara burung lagi karena itu dianggap sebagai sebuah apa ya? Kan tidak peri binatangan. Iya. Nanti binatangnya musake. Musake. Nah, dulur, burungnya diparkir dulu dan nanti kita teruskan selayan satu ini.